Alah, macam mana ni? Ish, topi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen beli barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke bandar jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang sedang baik, apa? Barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut boleh, tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Ha, boleh pergi esok. Terus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia. Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrip. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli-belah. Betul-betul? Jadi, kerja kita orang apa? Tolong akak tangkap gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Gaya adik akak. Mestilah. Nak kebukan lah katakan. Ros, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opa beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opa. Opa, ingat. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka teatuk lah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenun Pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana tu? Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah?
Yalah, Johor Mali. Saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari kita sokong beli barangan buatan tempatan. Orang berniaga guna trak. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia anjuran KPDN. Hep! Amboi, seronoknya. Min, itu Meme dengan Susanti lah. Jom. Cepat pin. Oi, nanti. Mana ni gelang? Asik. Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang adik-beradik aku. Upin, Ipin. Haiya. Orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Mair kan? Ya loh, mari pergi sana. Mari. RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Dapat peluang, kita meniaga dah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hei, Is. Kau pun berniaga kat sini? Ha-ha, jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Ha? Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Mana ada kelas? Benar-benar. Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Dengar tu. Macam keropok umpai laut ni. Diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Ha, cubalah makan. Bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. RM1,000 tu ada berapa kosong? Ada 1-0. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Jam dengan selipu ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Iya, kan
dengan selipar dan jam kat truk tu? Eh, samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu kondem. Haa, barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Meme, itu ada mama kamu? Ya lo, mari pergi. Mama. Dah. Jom main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tata main. Jumpa nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu. Kena tolong ambil gambar. Macam mana akak kenal abang Izham eh? Kak ada jumpa sekali dulu. Masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak, berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak, mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik, barang kita. Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang itiraf. Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Adik, khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham. Cuba cerita. Apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul. Pandai. Sekarang, abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Beli. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Telah menang voucher RM1,000. Wow, adik-adik akak kaya lah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom akak. Hmm.
Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Ha? Menang beca? Menang voucher lah. RM1,000. Ha? Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Ui, sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kan Opa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setaraf atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik. Kasih susun lurus, ah. Baik, bos. Ada sakit kah? Mestilah sakit. Lain kali ya, buat kerja. Jangan main-main. Alah, main kejap je. Itu pun tak boleh. Betul-betul-betul? Tak apa. Si Galang cepat kemas. Ini buku semua, kasih simpan dalam kotak. Patutlah elok je kau duduk atas kotak ni. Penuh dengan buku rupanya. Pandaikan aku? Pak Pandi? Si Tongkong. Wow, ada buku Om Putih lah. Puss in Boots, Jack and the Beanstalk. Ush, naga laut kepala tujuh. Fuh, macam sedap je cerita-cerita ni. Uncle, nak buat apa dengan buku-buku ni? Gitar semula. Sayangnya, buku-buku ni elok lagi. Kita orang nak, boleh? Nak baca? Boleh kan, Uncle? Boleh? Boleh. Ambil semua pun boleh. Tapi kasih kemas dulu, ah. Baik, bos. Thank you.
Terima kasih ya, tolong Uncle. Uncle, terima kasih juga bagi kita rembuk buku tu. Haiya, satu kotak penuh ah. Macam mana mau angkat balik? Mak Jening, bawang putih, bawang merah, buat pandi. Sang kanji dengan buaya. Sang kelembai. Buku apa ni? Tiga hajai? Upin, tengok buku tiga hajai ni. Kosong je. Tak ada cerita pun. Bacalah buku lain. Banyak tu. Nak sikit. Tak boleh. Pergilah ambil sendiri. Kau nak baca buku mana? Buku putih. Pandai tu. Tengok orang lah. Ha, buku ni nampak menarik. Akak pinjam. Betul kecantikan orang dulu-dulu. Ya, manalah tahu. Kalau-kalau ada petua untuk tumbuhkan rambut di kepala korang ni, biar lebat macam rambut akak. Akak ni. Ha, nanti akak bagi tahu ya. Kalau ada. Ihsan mana? Kejap lagi datanglah tu. Upin Ipin sudah datang. Tengok ni. Kita orang bawa banyak buku cerita. Uncle datang bagi. Aloh, patut bawa makanan dan minuman. Kan kita nak berkelah. Bukan nak belajar. Tak apa. Saya suka. Ada buku pantun ke? Carilah, mesti ada. Ada buku pantun. Marvelous. 2, 3. Tajuk buku tu tiga hajat. Buku tu memang kosong. Aku terbawa tadi. Buang je lah. Alamak. Kawan-kawan, tengok ni. Ada apa? Ni, nampak. Sebutkan tiga hajat, ia akan ditunaikan. Percaya? Cubalah. Wah, buku ajaib. Hah? Betulkah? Boleh percaya ke? Kita cubalah. Wahai buku ajaib. Hajat kami nak ayam goreng. Dua, tiga daun. Tak ada apa-apa pun.
Yalah. Ini buku sudah tipu. Upin, Ipin. Nah, ayam goreng. Akak kau bagi. Ayam goreng? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain, Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo, masuk-masuk cepet-cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tua di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Aku takut banget. Aku gak mau mati nih makan zombie. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Ada. Zombinya pada ngumpul. Wah, si Becok Slepor juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. 1, 2, 3. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kak Jojo mana? Udah gak ada. Jangan, aku masih suci. Apa? Ya! Kok nggak jadi dimakan? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran nggak punya otak ternyata.